Baru-baru ini salah satu jet tempur paling kuat Rusia yang juga digunakan Angkatan Udara Cina berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Jet tempur Sukhoi Su-35 yang diketahui berharga sekitar 38 juta pound sterling atau setara 712 miliar rupiah ditembak jatuh di dekat kota Izium, Kharkiv. Hal ini jelas menjadi pukulan lainnya bagi Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengingat pasukan militernya kesulitan mengontrol Ukraina. Mereka kerap mendapat perlawanan keras dari pasukan Ukraina. Pada 18 Maret lalu, pejabat Ukraina mengungkapkan roket Stinger milik mereka telah menghancurkan jet tempur Su-34. Sepekan kemudian, Su-34 lainnya telah ditembak jatuh unit pertahanan udara mereka. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi Vladimir Putin, mengingat pasukan militernya memiliki cukup lengkap alutsista yang mumpuni tapi gagal menaklukkan Ukraina. Di Indonesia, Kedutaan Rusia menemui Menteri Prabowo untuk bertanya tentang kemungkinan peminjaman Su-25 yang dimiliki Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk dari sedikit negara di ASEAN yang memiliki varian jet tempur Sukhoi. Negara ASEAN lain yang memiliki adalah Malaysia dan Vietnam. Semuanya masih memakai Sukhoi generasi lama. Indonesia masih satu-satunya negara yang bakal punya Sukhoi Su-35 sebagai generasi keempat. Total Sukhoi yang dimiliki Indonesia 16 unit pesawat, mencakup 11 Sukhoi Su-30 dan 5 Su-27 Flanker. Terakhir Indonesia membeli 6 pesawat Sukhoi Su-30 pada 2012. Adapun, Sukhoi Su-30 dan Su-35 merupakan pengembangan dari Su-27. Perwakilan Rusia berusaha berdialog tentang kemungkinan peminjaman jet tempur tersebut, tapi belum ada informasi lanjutan tentang pertemuan tersebut. Ada banyak jet tempur Sukhoi yang tidak aktif beroperasi di Indonesia. Rusia berusaha meminjamkannya untuk keperluan agresi militernya di Ukraina.